kita kena sembunyi, dia dah datang. Cikgu, tolong! Tiba kau ni ada benda aku nak. Nak minta tolong. Eh, nak buat apa pula? Sejak hari-hari ini, banyak pula benda-benda pelik. Aku nampak terlibat. Panggil Kak Yah datang ke pasu maklah. Kak Yah? Santai, bang. Saya buta, bukan tak nampak. Malam sunyi. Belum lagi dengan benda itu datang. Bagaimana kalau mimpi itu cuma kesan sebab kamu rasa bersalah? Kamu dasar model. Jangan kau kabel ayai. Anak kau pun minta bantuan aku. Sembah aku. Sama macam kau. Kalau Laila pergi dulu. He akan tarik tangan Laila. Minta tunggu, He.